Kebakaran hebat yang terjadi Benteng Sombahku Kampung Biru perbatasan Gowa Makassar hingga melalap 4 rumah hangus terbakar oleh si jago merah sekitar pukul 17 WITA, tanggal 21 Agustus tahun 2019. Menurut keterangan lelaki dengan Enjiko adalah salah satu pemilik rumah yang hangus terbakar mengatakan bahwa kebakaran timbul akibat korsleting listrik. Api yang membakar rumah tersebut semakin membumbung tinggi disertai angin yang membuat api merembet ke rumah sebelah. Menurut keterangan lelaki dengan Enjiko adalah salah satu pemilik rumah yang hangus terbakar mengatakan bahwa kebakaran timbul akibat korsleting listrik. Terlihat warga di sekitar bergotong royong berusaha memadamkan api, namun kobaran api masih tetap mengganas disertai asap yang membumbung tinggi. Beruntung mobil pemadam kebakaran yang secepatnya dihubungi segera datang hingga api yang melalap 4 rumah tersebut tidak merembet ke rumah sebelah dan berhasil dipadamkan. Editorial Mustafa Kamal. Sudah pusu-pusu kamuannya, ya. Sudah pusu-pusu menjemitirin langsung ya. Alap kok, dan jemolak. Oh, koslet di. Mungkin koslet di, gak apa kata ini saya ikut dan tau kan juga mayan nih. Iya. Jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan atas. Oke, terima kasih.